Selepas dihantam berkali-kali, selepas diserang berkali-kali, akhirnya Hadi Awang mengaku. Akhirnya Hadi Awang membuat pengakuan yang kita tunggu-tunggu selama ini. Spekulasi mengatakan kononnya Hadi Awang dijemput, pas dijemput menyertai kerajaan perpaduan menular di mana-mana, sehingga ada yang menuding orang-orang tertentu termasuk Lim Kit Siang kononnya yang menawarkan, tapi Lim Kit Siang telah pun menafikan perkara tersebut. Dan seperti yang kita jangka, pasti Hadi Awang akan tampil membuat pembetulan. Ha. Dan akhirnya apa yang berlaku benar-benar berlaku. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tekan butang subscribe bagi yang kali pertama mengikuti channel ini. Jangan lupa berikan komen Anda tentang sikap Hadi Awang yang sudah dapat dijangka seperti sebelum ini. Sebelum-sebelum ini juga pernah berlaku beberapa kali di mana Hadi Awang membuat kenyataan putar balik ataupun U-turn. Dia kata lain hari yang pertama, hari yang seterusnya lain pula. Begitulah yang terjadi dengan tuntutan. Apabila dituntut oleh orang-orang tertentu, termasuklah kepimpinan daripada Pakatan Harapan, daripada UMNO dan daripada Kerajaan Perpaduan, supaya Hadi Awang memberikan bukti kalau benar beliau ditawarkan dan beliau perlu membuktikan siapa orang yang memberikan tawaran itu dan di mana dibuat tawaran, dia berdiam diri. Dan akhirnya mungkin kena rasa bersalah atau mungkin kena rasa berdosa, akhirnya Hadi Awang tampil memberikan penjelasan dan benarlah apa yang kita sangka. Kata Hadi Awang, tawaran PAS sertai Kerajaan Perpaduan berlaku selepas PRU15, bukan baru-baru ini. Memanglah kita memang tahu sebelum semasa selepas PRU15 dulu, PAS memang pernah dijemput untuk menyertai Kerajaan Perpaduan. Bahkan kita tak dapat sembunyikan yang di Pertuan Agong juga menjemput sebenarnya semua parti-parti yang ada di Malaysia untuk menyertai Kerajaan Perpaduan, khususnya Perikatan Nasional, Parti Bersatu dan PAS. Tapi apa jadi? Anda masih ingat Muhyiddin dengan angkuh mengatakan bahwa dia tidak menandatangani. Dia menandatangani perjanjian tersebut, perakuan tersebut, tetapi dia menandatangani di bahagian tidak setuju menyertai Kerajaan Perpaduan. Anwar saja yang setuju. Akhirnya Anwar yang jadi Perdana Menteri. Dan memang kita tahu pada waktu itu semua parti dipelawak. Jadi apa yang dikatakan oleh Hadi Awang ini sebenarnya satu perkara yang mengelirukan saja semata-mata. Memang pada waktu itu diketahui semua orang dijemput menyertai Kerajaan Perpaduan. Memang pun. Tapi Hadi Awang hanya keluarkan baru-baru ini. Rupa-rupanya hanya menggunakan kata-kata lama dan akhirnya mengaku juga akhirnya bahwa bukan baru-baru ini berlaku, tetapi selepas PRU15. Selepas berbagai pihak dalam Kerajaan Perpaduan menafikan ada membuat tawaran kepada PAS menyertai gabungan itu baru-baru ini, Tan Sri Abdul Hadi Awang hari ini menjelaskan bahwa tawaran itu diterima selepas PRU15 lalu. Presiden PAS itu berkata pihaknya banyak menerima tawaran daripada Pakatan Harapan yang datang dan menghubunginya untuk membentuk kerajaan selepas PRU15 November lalu. Memanglah, itu memang kita tahu. Semua parti pun ada, semua parti pun dijemput. Tapi inilah kadang-kadang Hadi Awang ini kan pandai juga buat-buat perkara itu macam seakan-akan baru dan membuatkan kita semua keliru. Tawaran sertai kerajaan dibuat selepas pilihan raya. Yang terbaru tak adalah, kata beliau. Itulah aku cakap tadi. Mungkin dia sudah rasa bersalah atau mungkin rasa berdosa sebab mengelirukan orang dan mungkin kelihatan berbohong. Akhirnya dia putar balik. Dia mengaku bahwa yang terbaru tak adalah, yang itu adalah yang lama. Mungkinkah ini juga, netizen bertanya, mungkinkah ini juga selepas mungkin telah diberikan kata dua oleh Muhyiddin pula. Mungkin waktu Hadi Awang menyatakan ada
tawaran diterima, mungkin Muhyiddin sudah mula takut dan mungkin Muhyiddin telah menghubungi Hadi Awang supaya memperbetulkan keadaan dan minta penjelasan. Betulkah saudara yang kamu akan mau di meninggalkan Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional? Mungkin itulah yang ditanyakan. Akhirnya Hadi Awang pun membuat penjelasan ini. Kita bersyukurlah, walau bagaimanapun kita bersyukur karena Hadi Awang membuat penjelasan ini dengan segera, menamatkan spekulasi, menamatkan drama, menamatkan retorik yang pada pendapat saya bukan menguntungkan Perikatan Nasional tetapi merugikan Perikatan Nasional, karena ini juga boleh dijadikan bahan politik yang mana mungkinkah Perikatan Nasional akan bubar lagi. Nah, itu persoalan dia. Dan juga kelihatan seakan-akan Parti PAS macam seakan-akan mula mengamalkan, mula membuat tabiat lamanya, yaitu bermain dua kolam. Ha, itu yang boleh memudaratkan PAS sendiri. Akhirnya presidennya sendiri yang membuat pengakuan. Ada orang tanya, tak malu ke membuat pengakuan seperti itu, kata mereka. Selepas perasmian program persidangan antarabangsa negeri Terengganu 2023 di Dewan Taman Tamadun Islam hari ini, yang turut hadir ialah Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar. Mengulas lanjut, Hadi yang juga ahli Parlimen Marang berkata, selepas mengambil kira beberapa perkara, PAS membuat keputusan menolak tawaran itu selepas melihat gabungan yang mau dibentuk agak lemah. Nah, pada masa itu dia kata agak lemah, tapi sekarang ini bukan agak lemah, tapi terlalu kuat, karena sudah mencapai 2/3 dalam Parlimen, yaitu gabungan kerajaan perpaduan tersebut. Mungkin jangkaan Hadi Awang pada waktu itu tidak sampai ke tahap yang seperti itu. Jadi dengan kata yang lain, mungkinkah Hadi Awang sebenarnya membuat salah buat tafsiran, salah membuat perkiraan? Kalaulah mungkin perkiraannya tepat, adakah harapan PAS akan menyertai kerajaan perpaduan? Itu persoalannya. Tawaran yang PAS terima ini hadir selepas PRU15 lalu, dan beberapa pemimpin dari PH mengajak menyertai gabungan mereka membentuk kerajaan perpaduan, kata beliau. Kita merasakan gabungan yang mau dibuat ini tidak sesuai untuk masyarakat di negara ini yang majoriti adalah orang Islam, dan sebab itu kita membuat keputusan menolaknya, kata beliau. Bagaimanapun, bagaimana mau memimpin negara jika parti didominasi bukan Islam? Walaupun DAP tidak jadi menteri, tapi mereka di belakang menteri. Jika mereka tidak jadi exco, dia di belakang di exco, kata beliau lagi. Abdul Hadi berkata, buat masa sekarang PAS akan terus memperkukuhkan gabungan bersama Perikatan Nasional dan menolak untuk bersama kerajaan perpaduan. Oke, ngamlah, kata Zahid Hamidi, sesuailah, teruslah bersama dengan Parti Bersatu dalam Perikatan Nasional sebagai pembangkang. Teruskanlah dengan hujah Anda bahwa kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang mungkin Anda anggap lemah, tapi sebenarnya tak tumbang-tumbang juga oleh ramalan Hadi Awang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan jumpa lagi. Bye-bye.